Tinggalkan Nur Hamid pasca seminggu menikah, Poli Alexandria bongkar alasan balik ke Indonesia. Dilansir tribunsumsel.com, tinggalkan Nur Hamid pasca seminggu menikah, Poli Alexandria bongkar alasan balik ke Indonesia. Pria asal Muntilan Nur Hamid kembali ramai jadi perbincangan saat kabar terbarunya usai ditinggal sang istri bule mulai jadi sorotan. Nur Hamid merupakan salah satu seorang pria yang berhasil membuat iri banyak orang karena berhasil mendapatkan istri bule yang bernama Poli Alexandria. Dipantau dari tayangan acara Rumpi No Secret Trans TV Senin 27 Mei 2019, Poli yang sempat meninggalkan Nur Hamid dan kembali ke negara asalnya pun mengungkapkan alasan kini kembali ke Indonesia. Perpisahan Nur Hamid dan istri, Poli sempat memunculkan isu jika rumah tangga keduanya sudah berada di ujung tanduk. Menangkis isu tersebut, akhirnya Poli pun kembali ke Indonesia sejak Senin pekan lalu. Kepulangan Poli ke Indonesia itu pun diabadikan Nur Hamid lewat tayangan vlog di YouTube pribadi mereka. Saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret Trans TV, terungkap fakta baru tentang rumah tangga mereka. Ternyata Poli sudah meninggalkan Nur Hamid di usia pernikahan mereka yang masih satu minggu. Kan cuma seminggu nikah doang, sudah itu si Poli pulang, jelas Nur Hamid. Ketika Feni Rose menanyakan alasan keduanya menikah namun malah berpisah di usia satu minggu pernikahan, Nur Hamid menjelaskan, pernikahan yang mereka jalani itu murni kemauan diri sendiri. Ia pun menghindari adanya stigma negatif dari masyarakat di lingkungan sekitar. Nikah ya biar halal, biar nggak ada omongan yang enggak-enggak, karena lingkungan tempat tinggal saya juga itu agamanya kental banget. Terang Nur Hamid. Terkait alasan kepulangannya ke Indonesia istri Nur Hamid, Poli pun angkat bicara. Menurutnya, kepulangan ke Indonesia ini lantaran pendidikan yang sudah ia jalani lebih dari 4 bulan sudah selesai. Jadi, tadi Poli memastikan jika kepulangannya ke Indonesia karena pendidikan yang ia jalani sudah selesai, terang virus. Saat ditanya apakah ia merindukan Nur Hamid, pria Muntilan itu langsung menjawab mewakili sang istri. Kangenlah, udah lama nggak ketemu, ujarnya.